Dendrobium lituiflorum yang barusan di-share, kondisinya seperti ini. Itu coba perhatikan tumbuhnya anak, nggak karuan nempel-nempel seperti itu. Ya, dan yang ada selongsongnya ini tanaman yang siap berbunga atau tanaman tua yang siap berbunga. Itu tumbuhnya anak empet-empetan seperti itu. Ya. Itu menyebabkan gampang terkena jamur karena sirkulasi udaranya kurang bagus yang berada di dalam. Ya, jadi riembun munculnya nggak karuan, pateng gerombol. Memang ini harus segera saya repoteng. Tapi waktunya aja yang belum sempat. Ya. Jadi kalau kondisi tanaman seperti ini harus memang segera direpoting. Nantilah saya cari waktu untuk segera repoting. Ya.